الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا يا الله لبنكلا ددكامي من دكامي جوا كامي ويسر لنا أمورنا permudahkan segala urusan kami, urusan dunia kami, urusan agama kami, urusan akhirat kami. Wahlul uqdatam min al-sinatina, bukalah segala kekeluhan dari lidah kami. Yafqahu aqwalana, jadilah kami saling memahami di antara kami. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, maha suci engkau ya Allah dari segala kekurangan dan keaiban. Sesungguhnya kami tidak mengetahui sepatah apa jua sekalipun melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allahumma rizukna hubbak, ya Allah anugerahkan kami, kasihkan kamu dengan sebenar-benar kasih. Wa hubba man yanfa'una hubbuhu indak, dan kasihkan orang yang mengasihi kami yang mana kasih sayang mereka memberi manfaat pada kami di sisi kamu ya Allah. Waj'alna mahbuban fil alamin, jadilah kami disukai, disenangi seluruh alam. Linanal, untuk kami mencapai as-salamah, keselamatan. Wal afiyah, kesejahteraan. Wal amn, keamanan. Wal istiqrar, keharmonian. Wal itmi'nan, kedamaian. Lihusni ibadatik, semata untuk kami beribadah padamu dengan terbaik dan selesa ya Allah. Rabbi yassir wala tu'assir, ya Allah permudahkan, jangan engkau susahkan. Rabbi tamim bil khair, ya Allah sempurnakan dengan segala kebaikan. Amma ba', yang saya muliakan Tuan Imam kita Tuan Aziz, seluruh pentadbiran masjid kita dan kemudian para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita panjatkan segala kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan inayahnya yang masih berterusan, rahmatnya yang masih berterusan, dapat lagi kita berjumpa pada malam yang mulia ini di tempat yang mulia, dalam majlis yang mulia, iaitu majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dari tahun 2018, rasanya bau bulan Januari 2018 bau lepas, tak sampai berapa ketika, masih lagi rasa hangat dirasai 2018 Januari. Tiba-tiba pada hari ini, pada malam ini, kita telah berada pada tahun 2019 Januari. Januari 2019. Berapa ramai orang yang kita kenal, rasa sebahagian besar dapat mengetahui ataupun mengetahui rakan dan taulan, sahabat handai dan kerabah yang telah pergi meninggalkan kita, telah mendahulukan kita. Tidak ada isyarat. Datang zaman sekarang ini, bila jemputan Allah hadir, kebanyakannya segera. Ramai yang tak sedar. Dalam minggu lepas, dalam 3 hari ataupun dalam 2 hari, warga tempat saya kerja, 3 orang telah meninggal. Dalam 3 hari, dalam 2 hari, 3 orang meninggal. Lebih kurang dalam 1 minggu tu. Jadi keadaan itu berlaku kepada sesiapa saja, dan kebanyakan kita bersangka, kebanyakan kita lah, termasuk saya juga, bahawasanya kematian dan jemputan Allah itu hanya berlaku kepada orang lain, dan pada diri sendiri itu masih kekal. Maka janganlah tertipu dengan perasaan itu, tuan-tuan dan puan-puan. Saya pesan juga pada diri saya sendiri. Perasaan itu adalah satu perasaan yang sedang menipu pada diri kita. Elakkan. Kita sentiasa bersedia, sebab kita dah nampak di depan mata kepala kita berapa ramai dah meninggalkan kita tanpa kita sangka,
Di petang hari kita jumpa, pagi tu dah tak jumpa. Di pagi kita jumpa, petang tu dah tiada kita dengar khabar. Bukan seorang dua ramai tuan-tuan. Ini sebagai peringatan untuk diri saya supaya kita sentiasa peka dan berusaha menuju pada keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu bihi tariqan ila al-jannah." Siapa yang mencuburi satu jalan, yang berusaha pergi satu jalan, satu bidang, yang mana dalam bidang tersebut jalan itu mempunyai ilmu pengetahuan, terutamanya ilmu tentang agama Islam, maka dengan asbab tersebut Allah jadikan dia, Allah permudahkan dia jalan menuju ke syurga. Baik, tahniah tuan-tuan dan puan-puan dalam kita bersama usaha mengimarahkan masjid dan mencari ilmu. Dalam perkongsian kita pada waktu yang lalu, seingat saya adalah dalam rentitan surah Al-As, perbincangan pada kalimah yang ketiga, penerokaan pada kalimah yang ketiga pada ayat yang ketiga, iaitu tentang yang mana manusia yang dikecualikan daripada binasa, iaitu ayatnya yang berbunyi daripada awal surah Al-As, wal-as, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu semuanya dalam kebinasaan. Yani rugi yang tidak memberi keuntungan mereka di sisi Allah di dunia, dan juga rugi di akhirat tidak dapat melepaskan diri daripada siksaan Allah Subhanahu Taala. Maka binasa maksudnya. Illal ladzina amanu, melainkan orang yang berusaha iman, wa amilus salih, dan berusaha amal soleh, wa tawasau bil haq, dan berpesan-pesan dengan kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan berpesan-pesan dengan sabar. Jadi illal ladzina amanu, melainkan orang yang beriman, di sinilah noktah penerokaan kita, pencarian kita, perkongsian kita secara penyelidikan secara ringkas tentang perkara bukan yang menambahkan iman tetapi perkara yang membatalkan iman, ya tuan-tuan dan puan-puan. Kita telah hurai satu tajuk besar iaitu tentang syirik, dan kita masuk tajuk yang kedua iaitu tentang nifaq, iaitu sifat munafik. Dan kita juga telah terangkan tentang definisinya, apa ciri munafik yang biasa kita dengar dalam hadis. Dan seterusnya kita sampai pada ciri munafik ataupun sebahagian sifat-sifat orang munafik yang seterusnya, kalau saya ingat saya adalah yang ketujuh, perjumpaan yang lepas, yang mana orang yang menuduh orang yang beriman, berusaha iman sebagai orang yang bodoh. Dan saya telah kongsi serba sedikit jawapan untuk menghilangkan keraguan bahawasanya orang yang berusaha iman ini bukan bodoh, sebab mereka usaha ikut perintah Allah dan Rasul. Dan Allah dan Rasul itu bukan orang yang boleh dikatakan tidak pandai. Mereka ataupun Allah ini adalah Tuhan semesta alam yang menciptakan orang yang mengata orang iman ini bodoh. Allah yang mencipta. Bandingan ilmu Allah dengan makhluk, yang mana saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam surah Al-Kahfi ayat 109 ataupun 109. Law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya tujuh lautan itu jadikan pena dan ditulis, habisnya tujuh lautan itu ditambah lagi tujuh lautan untuk menulis kalimah Allah ataupun kalam Allah ataupun ilmu Allah, maka tidak akan habis kalam itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir. Baik, ada lagi tafsiran sambung yang menyatakan seandainya semua pokok di dunia ini dijadikan pena untuk menulis ilmu Allah, digunakan tujuh lautan, dinisbahkan kat dunia tujuh lautan lah dalam tafsir, dan ditambah lagi bukan sekali, maka setiap
pokok itu patah digunakan sebagai pena, diganti pokok yang lain, diganti pokok yang lain, sehabis pokok dalam dunia ni tak habis lagi. Itu keluasan ilmu Allah. Dan nisbah ilmu manusia, kita tengok skop ilmu di dunia ni yang Allah beri dalam tafsiran para ulama. Dihimpunkan seluruh ilmu makhluk di awal kejadian hingga akhir kejadian, hingga kiamat. Dinisbahkan hanya satu titik daripada lautan yang ada di dunia ini, nisbah kepada ilmu Allah. Dihimpun semua ilmu. Kalau kita tengok dalam kejadian Adam, sebelum kejadian Adam lagi dah ada ilmu para malaikat, dah ada ilmu. Dan selepas para malaikat dijadikan Nabi Adam sujud, yang mana dinyatakan bahawa aba wastakbara id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika mana Allah perintahkan supaya semua malaikat sujud kepada Nabi Adam, maka semua sujud malaikat kecuali iblis, aba, dia enggan. Wastakbara, dia takabur, wa kana minal kafirin. Diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir dan seumpama dengannya, bahawasanya dia merupakan salah seorang malaikat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu taala, iblis ni. Itu satu pendapat yang menyatakan bahawa dia di kalangan para malaikat. Satu pendapat lagi menyatakan dia daripada kalangan jin. Ya, tak apa, kita pendapat ulama semua baik, cuma kita kongsikan maklumat tentang apa pendapat bahawa dia di kalangan para malaikat yang hebat. Maka dipilih, diberi kuasa memerintah alam malaikat berapa ketika, berapa lama. Tapi bila datang diciptanya Nabi Adam, diperintah sujud bukan sujud ibadat tetapi sujud hormat sebagai ikut perintah Allah, dia enggan, dia abah, sebab dia ada perasaan takabur, bangga diri, sebab dia ketua malaikat hebat. Dia kata dia lebih hebat daripada manusia. Dalam ayat Quran yang lain menyebut kata lima mana ta'id amartuk, apa yang menegah kamu ketika kami arahkan kamu untuk sujud. Dia jawab, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saya ulang balik tuan-tuan dan puan-puan. Jadi walaupun ilmu semenjak itu, dalam tafsir kata ilmu Allah nisbah kepada ilmu makhluk, hanya dihimpunkan setitik. Kita boleh buat gambaran, kita boleh buat skop, boleh zoomkan ataupun kitaran ataupun skop ilmu makhluk setakat itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Jadi macam mana orang yang menyatakan orang yang beriman, beribadah, ikut perintah Allah dan Nabi ini dikata bodoh? Jadi ala innahum humus sufaha, Allah tempelak balik jawapan orang mereka yang berkata kepada orang beriman ini, mereka yang sebenarnya bodoh. Allah yang mencipta yang menyatakan balik. Yang orang yang mengata kepada orang beriman bodoh, seumpamanya dia telah mengatakan Allah ni tak pandai. Sebab orang beriman ni ikut kepada, taat kepada Allah dan Rasul. Kalau segi sudut realiti, sebiji beras pun dia tak boleh buat. Orang yang mengata orang beriman bodoh tu, semua Allah buat. Sebiji beras nak cabar, seekor lalat yang kecil cuba nak buat, cabar satu dunia nak cabar, buat seekor lalat, tak dapat. Macam mana kata cuidi? Saya bagi perkongsian dah dengan tuan-tuan, ulang lagi. Kalau si sudut pandang pada diri kita manusia ini, kehebatan ilmu Allah mencipta al-musawir, grafik, ataupun mencipta, membentuk. Tengok jari saja, satu jari ni satu dunia tak sama jari ibu. Dan setiap jari ni tak sama pusar dia, pusar grafik yang kita panggil al-musawir, pembentuk. Tak sama tuan-tuan, 10 jari. Jari kaki sama, seorang 20 jari. Banding dengan seorang-seorang, tak sama daripada semenjak zaman Nabi Adam sehingga kiamat. Tak sama. Macam mana Allah boleh buat? Hebat. Tempat satu. Kali ini banyak jari, nampak rasa terkejut sikit. Jari kaki, jari tangan. Kalau hidung satu tempat, satu dunia tak sama. Tempat sama, bentuk hidung tak sama. Allah, Allah. Tak pandai macam mana? Hebat. Hidung satu tempat yang sama, dalam adik-beradik sama. Tak sama. Tengok tu ada hidung lain-lain. Kira daripada semenjak zaman Nabi Adam hingga kiamat. Tu manusia saja. Kalau kata haiwan,
Ummah haiwan manusia, beratus ummah kat dunia ni, daratan ni. Tengok kalau kucing, hidung kucing satu dengan satu, tak sama. Semut dengan semut dia tak tertukar, kita nampak sama je. Ada beza semua. Selai rambut ni, kita tarik main satu lain. Tak sama dengan selai rambut yang lain. Beza tuan-tuan. Helai yang akal dia, dengan tengah dia, dengan hujung dia tak sama. Begitu juga tebu rasa, satu batang tebu. Akal dia rasa manis lain. Tengah dia manis lain, hujung dia manis lain. Orang tua zaman dulu, kalau siapa nak cepat berenang, makan yang hujung. Dia nak makan yang manis, budak-budak makan yang hujung. Tak sama. Lepas tu nak kata ilmu manusia ni hebat macam mana? Manusia ni boleh yang cantum ilmu yang Allah ada tu bagi nama satu, tu mungkin lah. Tapi yang nak cipta, Allah Akbar. Tak sama tuan-tuan dan perempuan. Hebatnya Allah mencipta. Jadi kenapa ragu-ragu? Itu di antara jawapan perkongsian saya kepada tuan-tuan dan perempuan. Bila berhadapan dengan orang yang menuduh orang yang berusaha iman, yang tetap, yang istiqamah dalam keimanan, berusaha untuk kebaikan ini, dia kata bodoh. Tak boleh. Supaya dia tenang. Kadang-kadang kita ni, kalau orang duk kata buat betul dah pun, orang kata, salah. Seorang mungkin tak salah, dua orang salah, tiga orang mungkin salah. Berterusan. Akhirnya kita ni kalau tak kuat pegangan, tak kuat keyakinan, kita rasa keliru. Tak update aku ni. Memang ketinggalan zaman aku. Takut-takut terkeliru. Jadi oleh sebab itu, orang yang berusaha iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah bukan orang yang bodoh. Dan Allah membela orang beriman, Allah tolong jawabkan. Bahwasanya orang yang menuduh atau mengatakan orang beriman bodoh, sebenarnya diri mereka itu bodoh. Tapi diri mereka tak tahu, tak sedar. Bahaya, sangat bahaya. Itu perulangan tentang tajuk yang mana menuduh orang yang beriman dengan perkataan bodoh. Ini salah satu sikap orang munafik, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sikap munafik yang seterusnya perkongsian kita yang akan saya kongsikan adalah sifat yang ke-8. Ciri munafik yang ke-8 iaitu keras kepala dan merasa mulia berbuat benda yang salah. Berbuat dosa. Dia rasa kepala, ego, degil dengan tabiat buat kesalahan. Boleh rujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 204 dan boleh disambung terus sampai ayat 206. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 204. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidu Allah 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Dan di antara manusia ada orang yang tutur katanya mengenai hal kehidupan dunia menyebabkan engkau tertarik hati mendengarnya. Dan ia bersumpah dengan mengatakan bahawa Allah menjadi saksi atas apa yang ada dalam hatinya. Padahal ia adalah orang yang sangat-sangat keras permusuhan kepada Rasulullah ataupun kepada Islam. Jadi dia sangat keras tapi dia sumpah. Satu, ayat yang seterusnya, wa idza tawalla sa'a fil ardi yufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Kemudian apabila ia pergi dengan mendapatkan hajatnya, berusahalah ia di bumi untuk melakukan bencana padanya dan membinasakan tanaman dan keturunan, sama ada binatang ternak dan juga manusia. Sedang Allah tidak suka kepada bencana kerosakan. Sambung. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-izzatu bil ithm fahasbuhu jahannam wa labi
bi'sal mihad. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah engkau kepada Allah, jangan Allah apa ni perkataan kesombongan dengan merosakkan ataupun yang ini dosa yang dilakukannya. Tempat yang dikembalikan, membadailah dengan, padanlah ia dengan menerima balasan azab neraka jahannam. Dan demi sesungguhnya neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Jadi itu balasan ataupun itu ayat yang disandarkan tentang sifat yang degil, yang mana merupakan sifat orang munafik. Baik. Ayat ini yang mana kalau kita tengok menceritakan tentang sifat orang munafik. Kalau kita tengok beberapa tafsiran dalam Ibnu Katsir dan juga tafsir yang lain, Imam Sa'di mengatakan, As-Saddi, ayat ini diturunkan kepada Akhnas Ibnu Shuraik As-Saqafi yang datang kepada Rasulullah menampakkan Islamnya, sedangkan di dalam hatinya memendamkan sebaliknya, yakni permusuhan kepada Islam dan Rasulullah. Itu satu pendapat pentafsiran ayat yang menceritakan tentang sikap orang munafik. Dan pendapat yang seterusnya, yang kedua, disebut oleh Ibnu Abbas mengenai segolongan munafik yang menceritakan membicarakan tentang Khubaib dan teman-temannya yang gugur di Ar-Raji'. Orang munafik tersebut mencela mereka. Allah membela Khubaib dalam ayat 207 seterusnya, yang mana waminan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah, ataupun ayatnya yang berbunyi lebih jelas, saya rujuk ayat yang 2207, iaitu waminan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Baik, kisah yang boleh kita kongsi di sini iaitu satu kisah pada suatu ketika yang berlaku pada zaman ataupun tahun ketiga Hijrah. Setelah peperangan Uhud, maka satu delegasi yang diketuai oleh Al-Dhahal dan Al-Qarrah datang kepada Rasulullah dan berkata, sesungguhnya di kalangan kami ada orang yang telah masuk Islam. Oleh itu kirimkanlah beberapa sahabat untuk mengajar Al-Quran, cara agama, syariat Islam dan seumpamanya kepada kami. Jadi dengan permintaan itu, Rasulullah memilih beberapa orang sahabat untuk dihantarkan sebagai utusan untuk menyampaikan dakwah sebagai memenuhi permintaan Al-Dhahal. Lalu Nabi menghantar satu generasi sahabat yang diketuai oleh Marsad bin Abu Marsad, yang ini sebagai ketua rombongan, dan diketuai oleh Khalid bin Bukhair dan Asim bin Thabit, Khubaib bin Adli, yang ini Khubaib, dan Zaid bin dan Sinah, Abdullah bin Tariq. Itu dalam buku Sirah, tuan-tuan buku. Jadi apabila sampai satu kawasan yang mana dikatakan kawasan Bani Suku Huzail antara Asfan dan Mekah yang dinamakan Ar-Raji' ini, mereka mengepung sahabat tadi. Yang ada hal dan Qarah ni, dia kata, sebenarnya aku minta maaf banyaklah, sebab aku ni sebab nak ganjaran kan, sebab dia nak dapat ganjaran, sebab orang kufar tu dia nak sabotaj. Lalu dia kepung enam sahabat ni. Maka sahabat-sahabat ni ada yang serah diri, ada yang berlawan, tapi akhirnya meninggal. Kalau kita tengok cerita tentang Asim bin Sabit, dia ni merupakan seorang pemanah, pelempar manah yang hebat di kalangan sahabat Rasulullah. Sehingga pada sebelum mereka dikepung ini, satu kisah yang menceritakan beliau telah membunuh dengan lontaran kehebatan lontarannya anak kepada Sulafah binti Sa'ad bin Syahid. Maka
macam ada dendam untuk membalas balik, menangkap, memberi tawaran kepada orang yang dapat membunuh Asim bin Sabit ni, dipenggal kepalanya dan dihantar kepada Sulafah. Tapi Asim ni, dia seorang sahabat, mana para sahabat ni memang hebat-hebat semua, dan dia menyatakan demi berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah bagi kepala aku kepada musuh aku. Doa sebelum beliau berperang ataupun sebelum meninggal wafat. Maka apabila keadaan itu berlaku, habis dimatikan, mata dibunuh, maka diperintahkan untuk mencari mayat Asim tadi itu bin Sabit, untuk memenggal kepala, memenggal kepalanya diberikan kepada Sulafah. Cari punya cari tak jumpa, Allah lepaskan dia. Itu ringkasan dari kisah Ar-Rajib. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ayat tersebut menceritakan sifat orang munafik ataupun yang menuduh ataupun mengaibkan sahabat Nabi yang berjuang pergi berdakwah menegakkan agama Allah. Allah membela dengan ayat 207 Al-Baqarah kepada mereka. Pada pendapat yang lain mengatakan bahawa ayat yang 204 ini, sesungguhnya ayat ini diturunkan mengandungi celaan kepada semua orang munafikin dan pujian kepada keseluruhan orang yang beriman. Yang pendapat ini lebih diterima oleh para mufassirin, mana lebih sesuai, iaitu pendapat Al-Qadadah, Mujahid, Ar-Rabi, Ibn Abbas dan lain-lain. Baik, dalam perkongsian yang seterusnya, yang mana diceritakan dari Ibnu Jarir. Ibnu Jarir bercerita bahawasanya Muhammad Ibnu Abdul Mashar menceritakan keadaan muzakarah antara perbincangan antara Ibnu Ka'ab Al-Qurazi dan dengan Sa'id Al-Maqrabi. Sa'id mengatakan sesungguhnya di dalam salah satu kitab terdahulu disebut bahawa sesungguhnya ada segolongan hamba-hamba yang lisan mereka lebih manis daripada madu, tetapi hati mereka lebih pahit daripada kinak, satu jenis yang pahit. Mereka menampilkan dirinya di mata-mata orang dengan pakaian berbulu domba yang kelihatan begitu lembut, pakaian yang cantik. Mereka menjual agama dengan duniawi. Mereka menjual agama dengan duniawi. Lisan mereka lebih manis daripada madu. Sambungan. Tetapi kalbu mereka lebih pahit daripada jazam. Kinak takdilah, satu jenis bahan yang dikatakan sangat pahit. Mereka menampilkan dirinya di mata orang lain dengan berpakaian bulu kambing, padahal hati mereka adalah hati serigala. Ini pakaian elok, mahal, istilah zaman dulu kata bulu kambing. Orang yang berada ada kaya sahaja yang boleh pakai, tapi hati mereka adalah hati serigala. Hadis Qudsi menyebut Allah berfirman, mereka berani terhadapku, yakni Allah Subhanahu Taala, dan cuba menipuku, menipu Allah. Aku bersumpah, Allah berfirman, aku bersumpah namaku, aku benar-benar akan menimpakan kepada mereka suatu fitnah yang membuat orang yang penyantun dari kalangan mereka menjadi kebingungan. Selanjutnya Al-Qurazi menyatakan, setelah kufikir dan kubaca dalam Al-Quran, ternyata ku jumpai mereka yang bersifat demikian adalah orang-orang yang munafik. Sebagaimana tertera dalam firman-Nya Allah, firman Allah dalam surah Al-Baqarah 204. Yani Qurazi meriwayatkan hadis ini adalah hasan sahih. Jadi kisah sikap orang munafik yang mana petah mereka bercakap dalam mempromot apa yang mereka mahu, sama ada dalam konteks berpidato ataupun berhujah. Mereka berhujah hebat, kuat, sehingga mengelirukan keadaan yang sebenar dengan keadaan yang tidak, untuk mengiakan apa yang mereka sembunyikan dengan kekufuran, untuk mematahkan Islam ataupun untuk
memusuhi orang yang beriman. Maka keadaan itu adalah merupakan keadaan yang sangat rumit, sangat sangat bahaya kepada orang yang berusaha iman ini, supaya dengan itu mereka lebih berhati-hati, yang mana elak daripada orang-orang yang bersifat seperti ini. Susah untuk membezakan keadaan di antara keadaan yang benar dan salah, melainkan diperintahkan kepada orang Islam, orang mukmin, bila berlaku keadaan itu, balik kepada Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita di kalangan orang Islam, sesama Islam, Allah perintahkan kita bersatu. Kita eratkan hubungan sesama Islam. Tak kira sebelah kanan ke, sebelah kiri ke, sebelah depan ke, sebelah belakang ke, kita kena eratkan semua sesama saudara kita. Itu tuntutan Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau boleh, kalau ada silap faham di antara perbezaan ikhwah muslimin itu, maka cuba cari titik persamaan. Semoga kita berusaha iman, kita jadilah orang yang menjadi sendi penyambung di antara perbezaan pendapat di kalangan orang Islam. Kita janganlah jadi yang menambahkan lagi perbezaan pendapat tersebut. Itu kewajipan, di antara kewajipan utama kita sebagai orang berusaha untuk keimanan. Allah perintahkan, tanggungjawabkan kita sedemikian. Baik, kalau kita tengok dalam keadaan sifat kehebatan orang berusaha iman ini, kalaulah dia berusaha untuk individunya, maka dinamakan orang soleh. Baik, bagus. Semua orang sayang, semua orang akan hormati dia. Contohnya, kalau kita tengok pada sandaran sejarah kita, kisah Nabi kita sebelum dibangkitkan menjadi Rasul, beliau digelar Al-Amin, dan seluruh penduduk Mekah pada ketika itu sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab beliau bersifat soleh. Tapi bila mana keadaan Allah bangkitkan beliau, utuskan beliau, bangkitkan beliau menjadi seorang rasul, maka peranan beliau adalah peranan sebagai seorang yang musleh, iaitu orang yang membaiki. Apabila orang yang membaiki orang ini, maka beliau dikecam, dibenci, dikata sihir kepada beliau, dikata tak betul, majnun, gila, dikata menipu, kadzab. Beza risiko untuk menjadi musleh ini susah. Banyak tekanan, banyak ancaman, banyak halangan, banyak kekeliruan untuk menafikan kebaikan yang diusulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bezanya soleh dengan musleh sangat jauh. Kalau kita tengok dalam perumpamaan ahli ilmu yang dikatakan musleh wahidun uhibbu ahabbu ilallahi min alfi salih. Dikata orang yang musleh seorang, orang yang membaiki kesalahan orang, membetulkan kesilapan, memberikan nasihat, seperti guru yang mengajar anak murid, seperti orang yang sentiasa mengingatkan orang, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, watawasau bil marhamah, dalam surah yang lain berpesan-pesan dengan kasih sayang di antara orang mukmin ini, maka mereka mendapat kecaman. Ada orang suka, ada orang tak suka, sebab ada di kalangan mereka itu, dia orang tu dia tak suka orang ni. Bila kita pergi kata suruh buat baik, jadi mengurangkan kuasa dia ataupun tak sesuai dengan kehendak dia, maka dia akan benci marah. Sebab orang yang musleh ini, orang yang berpesan, menyuruh, membimbing, menasihati benda kebaikan supaya buat kebaikan dan melarang melakukan kejahatan, menegah daripada melakukan kesalahan ini, mereka dikecam, tak disuka oleh kebanyakan orang. Sebab apa? Sebab
Sesungguhnya orang yang muslih ini, orang yang menyuruh kebaikan ini, melarang daripada buat kesalahan ini, kejahatan ini, mereka memotong ataupun menghalang kesukaan hobi orang. Kebiasaan hobi orang suka apa dia? Dia menghancurkan ataupun dia memotong, dia menegah. Jadi marahlah orang. Sebab orang duk suka, duk gembira, ikut perasaan, ikut hobi tu. Tiba-tiba ada orang tegah. Lepas tu ada orang ikut pula. Ayuh. Maka oleh sebab itu, mereka dibenci. Kerana apa lagi? Kerana tidak menggalakkan mengikut hawa nafsu. Selain pada hobi, orang yang muslih ni, dia akan menegah orang daripada buat ikut perasaan suka-suka saja. Main-main saja, tak ada. Al-muslih, orang yang sentiasa memperingati, menyuruh perkara yang apa Allah suka dan melarang apa yang Allah larang, Allah benci. Maka oleh sebab itu, keadaan di antara dua kebaikan ini, orang soleh dan juga orang muslih ni, bezanya jauh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh bagi kita dalam keluarga paling terdekat, saya tak suka bagi contoh yang jauh-jauh, saya contoh yang dekat-dekat saja. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan kembangkanlah sendiri. Dalam ahli keluarga, saya sentiasa bagi contoh suami dan isteri. Bila isteri dia nak menikah, bakal isteri, dia berangan-angan. Dia kata, kalau boleh aku menikah dengan orang baik yang boleh membimbing aku ke arah kebaikan. Cita-cita dia. Tapi hanya slogan. Dia ingat nak ikut baik ni, ikut suka-suka boleh jadi baik. Tak. Dia tak boleh terima apa kebiasaan dia tak baik tu bila dia halang. Tapi dia bercita-cita nak ubah, nak ada suami. Jadi dua tu kehendak dia kontra. Kontra tuan-tuan dan puan-puan. Isteri tu bila dah nikah, dia nak suami tu ubah. Bila suami larang, tak berlaku apa yang dikehendaki. Dia nak ubah secara yang ikut dia suka. Macam seolah retorik lah. Sedangkan perubahan ini dia berlaku dengan rasa sakit. Perlu rasa sakit hati. Sebab menolak, menghalang hobi tadi tu. Nampak tak? Hobi tadi dan juga nafsu tadi tu. Jadi untuk merealisasikan, dia kena redha lah. Kalau dia tak redha dengan suami melarang dia, dia tak akan capai yang dia nak cita-cita tadi. Bila nak berumah tangga, nak bagi suami yang dapat membimbing ke arah kebaikan, dia kena sabar. Suami pula sama juga. Bila nak sayang kepada isteri, sebab isteri ada sebahagian zaman sekarang ni bekerja. Saya tak kata kepada ahli surau kita dan penonton kita sekarang, kita di luar sana. Apabila isteri buat salah, dia bagi duit, dia belanja. Tanggungjawab sebagai suami, nak muslihkan, nak betulkan keluarga, tanggungjawab besar kepada suami. Pertama, dia apabila isteri tu buat silap, contohnya, maaf sebut, tapi kena sebut. Sebab benda hukum fiqah kena jelas. Kalaulah isteri tu pakai cahaya tutup arah tu bersikat ketat, pergi keluar, dalam rumah tak payah pakai baju pun tak apa, tak ada masalah dengan suami sendiri dalam bilik tu tutup tu. Tapi kalau keluar kawasan public, nak tunjuk ke siapa lagi? Nak tunjuk mata, sifat mata ni kalau orang pandang tu memang dia akan tertarik. Sifat mata yang Allah jadi sebab dia melalui nafsu mata tu. Kebiasaan. Allah nak tutup fitnah tu. Oleh sebab itu Allah suruh pakai aurat. Satu pihak, yang pihak yang si memakai, kalau pihak yang melihat kena tunduk, jangan tengok. Oh, tak apa ustaz, tengok sekali kena tengok sekali lagi, nak kenal tak apa, dibolehkan. Tak sengaja. Tak boleh. Jadi nak bantu dua-dua. Yang memakai itu kena jaga. Kalau tak boleh, fitnah tak habis timbul. Lepas tu tahanlah nak terima suami ni apa ganjaran yang isteri buat tu, pahala ke dosa yang dibuat macam tu. Akhir kata, kenapalah aku duk buat usaha baik dia tak selesai, serabut. Sebab situ suami takut nak bagi nasihat ataupun malas. Bagi nasihat sekali, dia tak dengar. Malah aku ikut dia. Malah. Kalaulah sifat itu berlaku, Islam tak akan sampai.
sifat berasa malas nak tegur ni, Islam takkan sampai. Biar yang dengar tu dia kata bosan pun tak apa. Ulang, ulang, ulang. Kalaulah semua cikgu sekali mengajar, nanti tak nak dengar, dia malah mengajar, ilmu takkan disalurkan tuan-tuan dan puan-puan. Ulang, ulang. Benda sama. Nak benda akhlak saja cikgu. Nak susun baris pertama ke baris kedua nak tulis kanak-kanak. Daripada tadikah, selang satu baris. Biasa cikgu akan bagi tahu di situ. Tadikah, daripada tadikah. Naik esok buat, cikgu, cikgu, selang berapa baris? Cikgu pun jawab, selang dua, satu baris. Mana? Selang, kena selang. Jangan tak selang. Esok pula pelajaran lain pula. Cikgu, cikgu, selang berapa baris? Dari tadikah, tiap-tiap hari kena ulang buat tu. Bila suruh buat kerja. Naik dia jah satu, sampai tu jah enam. Cikgu, selang berapa baris? Tuan-tuan dan puan-puan. Kalaulah, siapa mengajar dia tahulah. Sikap budak. Dia ulang, 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 ulang. Benda akhlak. Kalau cikgu tu ada, itulah kata di antara penjawat awam pada suatu ketiga beberapa tahun yang lalu, dia dapat first. Ranking yang pertama orang mental paling ramai adalah guru. Tekanan daripada anak murid puluh orang. Marah silap kalau marah. Ah, dera emosi anak saya. Peguam ramai sampai. Cikgu terkedung. Nak marah tak boleh. Nak ketuk sikit pun tak boleh. Ni anak saya. Tak boleh. Ha, kalau undang tu dia buat sesuai untuk jaga keselamatan. Betul. Tapi anak zaman sekarang. Macam mana? Kalaulah cikgu tak sabar nak mengajar dengan kerenah anak-anak kita semua. Jadi kena sabar. Kena ulang. Baru terdidik. Baru dia faham. Anak murid ni ada banyak kategori. Sesuai kata, sesuai kita cakap lembut lah ustaz, nasihat. Tu bagi yang keluarganya diasas dengan cakap lembut, tuan-tuan dan puan-puan, boleh dia faham segelintir. Tapi anak, kebanyakan kita banyak peringkat. Ada yang berlari langgar tiang pun dia tak sakit. Ada jenis macam tu. Kuat, macam mana kita nak didik? Kena tegas, kena suara, kena kuat juga. Cuma cikgu sekarang dia bagi ketuk meja je lah. Marah sangat. Kau tepuk silap kena. Kau habis bala kena anak murid. Marilah ancaman kepada guru. Sian. Usaha. Ini sama-sama kita didik. Jadi, ulang. Kena pesan. Kena nasihat. Supaya sampai. Supaya apa yang nak disampaikan sampai dapat disampaikan dengan baik. Dan supaya dapat menerima dengan baik hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apabila berlaku kesalahan, terimalah orang tegur. Jangan kita guna di antara sifat. Di antara sifat dalam Quran ni sebut adalah sifat orang munafik. Berkerah kepala, berdendam. Janganlah terperam dalam kesalahan itu. Bila antaranya tersilap, balik kepada Allah Subhanahu Taala. Tersilap, balik, jangan terperam. Sebab kita jaga setiap individu nak bertemu dengan Allah. Biar suci. Jangan simpan. Maut tidak tangguh taubat kamu, menunggu kamu bertaubat. Tak. Jadi oleh sebab itu, semoga dengan perkongsian ini ada sedikit kefahaman dan dapat kita manfaatkan sehingga kita bertemu lagi. Dah selesai kan? Dah syai? Kan belum? Sebab saya dengar tadi. Satu minit? Dua? Ah, okay, baik. Baik. Jadi perbandingan di antara muslih dan soleh. Kalau tak nak bagi orang marah, buat soleh je lah. Buat untuk diri sendiri. Tak payah nasihat orang. Memang orang suka 100%. Tapi kalau nak membaiki ummah, nak dapat elak daripada bala Allah, kena jadi muslih dalam keluarga kita. Kena nasihat. Kalau kita tak nasihat, salah. Sama ada isteri begitu juga. Tapi hukumnya wajib atas suami. Cara macam mana nasihat? Bagilah banglo sebiji. Suka lah. Nasihat dia boleh. Kalau mampu. Beli kereta lah. Tahan lah suami botak kepala. Setiap kali nak nasihat kena bagi hadiah besar-besar. Tak. Kena tahap. Sabar. Nasihat. Panggil siapa yang direspek. Cara nasihat tu bermacam-macam. Kita kena kaji. Saya pun tak pandai juga. Kita tanya orang yang mahir. Macam mana nak berpantun dulu ke nasihat. Ataupun main game dulu ke. Titik-titik-titik. Main menang. Dapat menang. Bagi dia menang saja. Bagi dia suka main game. Dia menang dulu. Beli hadiah, nasihat, cara mana wallahualam yang Allah berikan dengan bantuan Allah, kita usahalah, carilah, akan jumpa cara nasihat.
Berapa ramai yang boleh terima nasihat secara direct? Jarang, tuan-tuan. Susah. Budaya, sebab kita dihalangi oleh ego. Semua kita dihalangi oleh kesukaan dan hawa. Hobi kita berbeza. Jadi bila nasihat, terbaiklah dulu. Jadi balik kepada anak tadi, kalau lah cikgu semua cakap baik, nak yang baik lembut jangan, tak akan sampai ilmu. Kena ada yang tegas, kena cikgu kena buat marah, nyamar, supaya anak tu ada sedikit perasaan gerun. Sebab perasaan gerun ini ada jadi obat. Begitu juga orang mukmin. Kalau dia tak ada rasa gerun kepada Allah, makhluk ni tak rasa takut kepada Allah, dia buat sewenang-wenangnya apa yang dikehendaki. Maka oleh sebab itu, perasaan takut itu kena ada supaya boleh membantu dia taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya rasa setakat itu dulu sehingga kita berjumpa. Semoga ada manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.